Anda bingung mau pilih tang buaya, fish grip, atau kunci Inggris? Ini solusinya. Perkawinan silang antara tang buaya, fish grip, dan kunci Inggris. Ukuran 250 mm atau 10 inch. Produk baru dari Maxpower. Offer 2 kali more gripping power. Kapasitas 33 mm, bahan chrome vanadium, standar JIS Japan. Secara umum bahan dan desainnya premium, model Jepang banget. Ada 2 buah tuas, ini untuk rilisnya. Sampel mur. Ini untuk mengunci, ini untuk rilis. Seperti tang vice grip biasa. Dapat nomornya di sini, ukuran 10 in. Kelebihan dibanding kunci Inggris. Ini contoh yang 10 in. Kekurangan kunci Inggris adalah salah satu rahangnya gojlag. Nah, sini ya gojlag. Nih, masih bisa digoyang. Biarpun sudah dikunci, tetap masih bisa lepas. Sementara jika pakai ini, dia akan langsung mengunci dengan kencang sekali. Ya, coba dulu. Putar. Kunci. Ini sangat kencang sekali, cengkeramannya luar biasa. Nah, untuk merilisnya tinggal kita tarik tuasnya yang sebelah sini. Nah, kinerjanya seperti tang buaya fish grip ya. Ini ada yang nyebut tang buaya, ada yang nyebut fish grip. Setelahnya di bawah. Rilisnya ini tarik. Bakal ini rahangnya, giginya besar-besar, jadi akan lebih cepat merusak mur. Kalau yang ini giginya tergolong halus. Giginya. Kalau kunci Inggris dia tanpa bergerigi. Dia cengkeramnya kurang. Ini adalah solusi yang paling pas. Satu, dua, tiga. Daya cengkramnya sangat kuat sekali. Tidak ada goyang sedikit pun. Jadi akan lebih kuat dan tidak menyebabkan selek. Ukurannya sama 10 in. Karena umumnya tang fish grip ukurannya 10 in. Untuk harganya 250.000. Masih cukup worth it lah ya, sangat terjangkau.
dengan teknologi yang disajikan bagus, bahan yang berkualitas, secara desain juga sempurna, tidak mengecewakan.